Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel belajar SiMatmat, Sinau Matematika bersama Bapak Muhammad. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, termasuk di dalamnya belajar matematika. Matematika itu mudah, seperti kita bermain game. Bagi kalian yang suka bermain game, pasti mudah untuk belajar matematika. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Simak video ini, pelajari, cermati, sampai selesai. Selamat belajar. Pada pertemuan ke-9, kita akan mempelajari nilai diskriminan dan cara menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama kita pelajari cara menentukan diskriminan. Lambangnya adalah D, kapital. Diskriminan atau D dapat dicari dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC. Dari nilai diskriminan, kita bisa menggunakan untuk menentukan nilai optimum. Jadi, diskriminan dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum atau U dengan rumus min D per 4A. D-nya kita ganti B kuadrat min 4AC, sehingga menjadi rumusnya min B kuadrat min 4AC per 4A. Contoh penggunaannya, kita lihat fungsi kuadrat dengan rumus Fx sama dengan E kuadrat plus 4X min 5. Tentukan nilai diskriminan, dan yang B tentukan nilai optimum atau Y. Penyelesaiannya, dari fungsi kuadrat ini kita bisa mendapatkan nilai A, B, dan C. A nya 1, B nya 4, dan C nya min 5 dari rumus ini, 1, 4, dan min 5. Kemudian kita akan mencari yang pertama diskriminan, rumusnya min B kuadrat min 4 AC, maaf, D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Kita gantikan sesuai yang ada dalam rumus ini. A nya 1, B nya 4, C nya min 5. Kita gantikan sesuai yang ada. B nya 4, 4 kali A nya 1, C nya min 5. Kemudian kita hitung, 4 kuadrat 16, min 4 kali 1 kali min 5 adalah positif 20. Kita jumlahkan hasilnya 30. Nah, ini hasilnya diskriminannya adalah 36. Dan yang kedua, kita akan mencari nilai optimumnya dengan rumus min D per 4A. D nya sudah kita dapatkan 36, kita gantikan 4 kali A, A nya adalah 1, min 36 per 4 kali 1, 4 kali 1 4, 36 dibagi 4 hasilnya negatif 9. Nah, kita sudah mendapatkan nilai optimumnya adalah negatif 9. Nah, inilah mencari diskriminan. Diskriminan yang bisa digunakan untuk menentukan nilai optimum. Paham? Dan yang kedua, kita akan mempelajari cara menentukan rumus fungsi kuadrat. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama,
jika diketahui 3 titik koordinat. Perhatikan contohnya. Grafik fungsi kuadrat melalui titik 0,1, titik 1,3, dan titik 2,7. Grafik ini melalui 3 titik, 1, 2, dan 3. Tentukan rumus fungsinya. Bagaimana cara menentukan rumus fungsinya kalau diketahui 3 titik seperti ini? Perhatikan penyelesaiannya. Titik pertama 0,1, itu artinya x-nya 0, y-nya adalah 1. X 0, y 1 itu bisa dituliskan dalam bentuk fungsi f 0 sama dengan 1. F itu adalah sama dengan nilai y. Y-nya adalah 1. Nah, 0 ini adalah fx. X-nya ini kita ganti 0. F 0 sama dengan 1. Titik 1,3 itu bisa dibentuk seperti model ini. X-nya 1, y-nya adalah 3. Kita tulis seperti ini sehingga menjadi F1 sama dengan 3. Titik yang ketiga, 2,7, x-nya 2, y-nya 7, sehingga bisa menjadi F2 sama dengan 7. Kemudian kita ingat bentuk umum fungsi. Bentuk umum fungsi adalah ini, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa ditulis fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dari titik yang pertama kita substitusikan ke fungsi bentuk umum ini, x nya 0, y nya 1, kita masukkan y nya diganti 1, y nya 1, x nya diganti 0, x nya 0, masukkan kita x kuadrat 0 kuadrat bx berarti b kali 0 plus c, dan kita hitung hasilnya adalah c sama dengan 1. Kenapa? 0 kuadrat adalah 0, dikalikan a tetap 0, ditambah b kali 0, 0, 0 tambah 0 tambah c, hasilnya adalah c, sehingga kita sudah mendapatkan nilai c sama dengan 1. Kemudian titik yang kedua 1,3, kita substitusikan ke rumus fungsi ini, x nya 1, y nya 3, sehingga menjadi, nah ini. Kenapa di sini ganti 1? Padahal ini adalah c. Diingat, kita sudah mendapatkan nilai c sama dengan 1. Kita pakai, langsung kita gantikan di sini. C nya diganti 1. Paham? Ya. Kalau di sini c nya belum ada, tapi diproses ketemu sekarang. Sekarang kita sudah punya c sama dengan 1. Lalu kita pakai ya, untuk menggantikan ini, c nya diganti 1, kemudian kita sederhanakan ya, 1 kita gabungkan dengan 3, sehingga di sini 3 dikurangi 1, ini positif pindah ruas, jadi min 1, disederhanakan sehingga menjadi 2 sama dengan 1a plus 1b. Angka 1 boleh dihilangkan, tidak ditulis, sehingga menjadi 2 sama dengan a plus b. Ini nilainya sama, 1a plus 1b dengan a plus b ini nilainya sama. Dan dari persamaan ini kita bentuk b sama dengan 2 min a. A nya kita gabung dengan angka 2. Ya, di sini b sama dengan 2 min a. Kita belum bisa memperoleh nilai a dan b nya karena ada dua variabel. Kemudian untuk titik yang ketiga 2,7, x nya 2, y nya 7, kita substitusikan lagi ke sini. Ya. Sehingga menjadi y nya 7 ya, kita masukkan x nya diganti 2, 2x 2 ini diganti x, x nya diganti 2, 2 kuadrat ya, b kali x, x nya diganti 2, c nya tetap diganti 1, ini c nya 1, dan kita proses ya, kita sederhanakan, langkahnya sama dengan tadi, satunya digabungkan ya. Kemudian kita hitung 7 kurang 1, 6. Nah, hasilnya ini. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Kenapa? Semuanya bisa dibagi 2. Kita bagi 2 semuanya. Sehingga menjadi 3 sama dengan 2A plus B. Dari mana? 6 bagi 2 itu 3. 4A dibagi 2, 2A. 2B dibagi 2, 1B. 2 persamaan ini senilai namanya. Sekarang dari persamaan yang ketiga ini,
Anda akan kita padukan dengan persamaan yang pertama. 2A plus B. B-nya kita ganti 2 min A. Dari mana ini tadi? B itu nilainya sama dengan 2 min A. Berarti B itu bisa diganti 2 min A. Ini kita gantikan. B diganti 2 min A. Paham? Kemudian kita sederhanakan. 2-nya kita gabung dengan angka 3. Sehingga 3 min 2. Positif pindah jadi negatif. 2A tetap, min A tetap. Kemudian kita hitung hasilnya 3 dikurangi 2 adalah 1. 2A dikurangi A adalah 1A. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai A-nya adalah 1 ternyata. Tinggal mencari nilai B. Nah, langkahnya kita masukkan ke 2 min A sama dengan B. Ini masukkan ke sini. 2 min A sama dengan B. A-nya diperoleh tadi 1. Kita masukkan sehingga menjadi 2 dikurangi 1 sama dengan B. Kita hitung sehingga B-nya ternyata hasilnya juga 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 nilai. A-nya 1, B-nya 1, C-nya juga 1. Kemudian kita masukkan ke bentuk umum ini. Kita kembalikan ke sini. A, B, C-nya ini kita ganti. Sehingga rumus fungsinya yang ini tadi kita ganti sesuai A, B, dan C-nya. Masukkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya juga 1. Masukkan sehingga menjadi ini. Atau bisa ditulis Fx sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Ini sama dengan di sini. 1 X kuadrat 1 X plus 1. Angka 1 boleh tidak dituliskan. Paham? Ya. Kemudian berikutnya, jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ini titik potong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan. Diketahui grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0. Cirinya memotong sumbu X, nilai Y-nya pasti 0. Ingat-ingat ini. Y-nya pasti 0. 1,0, 4,0. Kalau memotong sumbu X, mesti Y-nya 0. Paham ya? Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,4. Kalau memotong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Tentukan rumus fungsinya. Langkahnya, perhatikan. Bentuk umum fungsi tadi kita sudah ingat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bentuk umum ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Fx sama dengan a kurung x min titik-titik kali x min titik-titik. Ini bentuk umum. Sama dari sini. Gitu. Ini tolong diingat. Gitu. Ya, kalau nanti memotong sumbu X, gitu, gunakan rumus ini. Jadi, memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0. Kita masukkan dalam bentuk umum. Nah, di sini, titik-titik ini kita ganti. X-nya yang pertama diganti 1. X yang kedua diganti 4. Masukkan ke sini. Sehingga menjadi Fx sama dengan A kurung X min 1, X min 4. Ya. Dari titik potong sumbu X kita dapatkan rumus sementara ini. Kita tidak cari dulu. Kita tuliskan rumus sementara ini. Sekarang kita lihat titik potong terhadap sumbu Y. Memotong sumbu Y. Berarti X-nya 0. X-nya 0. Y-nya min 4. Kita masukkan ke dalam fungsi X0 Y min 4 itu bisa dituliskan F0 sama dengan min 4. F0 sama dengan min 4. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi sementara yang kita dapatkan tadi. F0 sama dengan min 4. F ini kita ganti F0 berarti
x-nya diganti 0, yang ini tetap, x yang ini juga diganti 0. Ya, fx sama dengan a kurung x min 1, x min 4. X-nya diganti 0, ini f0. X-nya diganti 0, maka setiap ada x diganti 0, paham? Sedangkan 1 dan 4 tetap. F0 sendiri nilainya adalah min 4. Ya, kita gantikan F0 min 4. 0 kurangi 1 hasilnya min 1. 0 kurangi 4 hasilnya min 4. Dan kita hitung min 4 tetap. Ini dari mana? Min 1 kali min 4. Min 1 kali min 4 adalah positif 4. Sehingga diperoleh persamaan min 4 sama dengan 4A. Dari sini kita peroleh A-nya adalah min 1. Ya. Min 4 sama dengan 4A, berarti A-nya adalah min 1. Ya. Jadi fungsinya, ya, kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan min 1. Kita masukkan, tadi kita mendapatkan rumus sementara kan ini. Ya. Dari titik potong sumbu X, kita mendapatkan rumus fungsi sementara ini. Kita tulis lagi. Kemudian kita sudah mendapatkan a nya min 1. Kita gantikan a nya di sini, ganti min 1 nya. Yang belakang tetap. Nah, ini sekarang kita proses, kita hitung. Kita buka kurungnya. Yang dalam kurung dulu, kita kalikan. Perkalian suku 2 diperoleh ini. Perkalian pelangi, kita kalikan. Ya, kita kalikan. Hasilnya ini. Kemudian kita sederhanakan dalam kurung ini min 4x min 1x jadinya min 5x. Sedangkan ini tetap, karena di luar masih ada min 1, maka min 1 kita distributifkan, kita kalikan min 1 kali min x, min 1 kali min 5x, min 1 kali plus 4, sehingga menjadi min 1x kuadrat plus 5x min 4 dari perkalian distributif ini. Inilah rumus fungsi yang kita cari. Paham? Ya. Dicermati. Kalau belum paham nanti diulang kembali, pelajari dari awal, ya. Ya. Sebagai umpan balik, tugas pertemuan 9. Kerjakan soal berikut. Yang pertama, diketahui fungsi dengan rumus fx sama dengan min 2x min 4 min 2x kuadrat, maaf. Min 2x kuadrat min 4x plus 6. Tentukan nilai diskriminannya. Yang B, tentukan nilai optimum. Diingat tadi caranya sudah ada. Yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 0, min 4, min 1,1 dan 1, min 5. Diingat, ini melalui 3 titik. Diingat tadi caranya. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di titik 1,0 dan min 3,0. Memotong sumbu y di titik 0, min 9. Tentukan rumus fungsinya. Silakan dicoba sebagai bahan latihan. Ikuti tadi langkah-langkah yang sudah ditunjukkan. Ingat, tugas dikerjakan pada kertas folio seperti biasa. Nama tertulis lengkap, kelas, nomor absen, pertemuan ke-9. Diskriminan dan rumus fungsi kuadrat. Segera kirim ke sekolah. Paling lambat 5 hari setelah pembelajaran. Bagaimana? Mudah bukan belajar matematika? Kalau masih belum paham, putar ulang videonya, simak lagi dengan seksama. Jangan lupa, agar dapat lebih paham, kerjakan tugas-tugasnya dan perbanyak latihan soal. Jika ada kesulitan, silakan konsultasi dengan kami. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol COVID-19 dengan baik.
Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.